bermain dan berolahraga bersama keluarga besar Bait Telkom Polri. Tim TCR Community bersama event organizer Tony Sagala Ayah menyelenggarakan kegiatan olahraga bersama keluarga besar Bait Telkom Mabes Polri pada hari Jumat 17 Maret 2023. Berlokasi di Symphony of the Sea Taman Impian Jaya Ancol, Jakarta Utara. Kegiatan ini dimulai pada pukul 7.00 waktu Indonesia Barat dengan aktivitas utamanya berupa jalan sehat dan senam pagi di kawasan tersebut. Tak sedikit pula peserta dalam kegiatan kali ini. Dengan dihadiri sekitar 200 orang peserta, tim TGR harus bersiap di lokasi sejak pukul 6.30 waktu Indonesia Barat dan menyusun pos-pos permainan yang akan menjadi serangkaian kegiatan nantinya. Adapun permainan-permainan tersebut antara lain engklek, ular tangga raksasa, jejak, bakia, congklak, tarik tambang, dan lompat karet. Tiap permainan dibagi menjadi beberapa pos dengan 2 orang fasilitator bermain dari tim TGR Community di tiap posnya. Pada pukul 9.30 waktu Indonesia Barat, ketika kegiatan internal keluarga besar Bait Telkom Mabes Polri telah usai, para peserta kegiatan amat antusias ingin mencoba berbagai permainan yang disediakan oleh tim TCR Community. Bahkan, seolah-olah mereka kembali ke masa kanak-kanak mereka dengan menikmati asyiknya bermain dan bergembira dengan teman-teman sebayanya. Meski seluruh peserta kegiatan ini adalah orang dewasa, namun mereka tidak sungkan untuk bermain permainan tradisional. Mereka justru menantang rekan-rekannya untuk berkompetisi. Siapa yang paling unggul maka dialah pemenangnya. Kompetisi ini contohnya terjadi di pos permainan lompat karet. Siapa yang mampu melampaui tinggi karet yang telah ditentukan, maka dialah yang berhak menerima hadiah dari tantangan rekan-rekan lainnya. Atau kompetisi ini juga terjadi di pos ular tangga raksasa. Pemain pertama yang berhasil mencapai kotak terakhir maka dialah pemenangnya. Mayoritas peserta kegiatan ini setuju bahwa permainan favorit yang diminati oleh para peserta adalah engklek. Mereka juga amat gembira dengan kehadiran tim TGR Community yang aktivitasnya sangat positif dan tentunya membawa dampak positif pula. Terlebih hal ini juga membuktikan bahwa permainan tradisional tidak terbatas usia dan latar belakang, sehingga tetap seru untuk dimainkan kapanpun, dimanapun, dan tentunya oleh siapapun. Kegiatan ini berakhir pada pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Setelah tim TGR Community berpamitan dengan keluarga besar Bait Telkom Mabes Polri, tim TGR Community membereskan permainan-permainan di tiap pos dan kembali ke sekretariat TGR Community. Nah, bagi sobat TGR yang tertarik dengan kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh tim TGR Community, jangan khawatir, sobat TGR juga dapat berkolaborasi dengan kegiatan kami. Untuk informasi lebih lanjutnya, cukup pantau terus media sosial kami. Lupakan gadgetmu, ayo main di luar!